Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Ozzy Game. Oke, kali ini saya akan mereview lagi akunnya dari Bang Tio yang berasal dari Nunukan, Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara atau Kalimantan Selatan? Ya, intinya itulah. Beli, dia berasal dari Nunukan ya. Oke, ini ada Messi sudah di upgrade ya. Sudah mantap ini. 98 berarti tinggal satu lagi dia, 99 berarti sempurna ini ya. Bagus. Full berhasil ya, nanti kalau di upgrade saji 99. Ya. Ini full fitness ya. Bagus lah. Kecepatannya 100-100 semua sudah. Mantap, mantap, mantap. Oke. Kemudian Neymar ini juga sudah full fitness, bagus, 100-100 semua. Oh, dia upgrade-nya di bagian fitness rata-rata ya. Ya. Oke, mantap. Halan masih 87. Cortez. Ada yang lain, Hazard. Nah, Hazard ini sudah kuning ya. Berarti ini yang lama atau yang baru ini? Kayaknya yang lama ya. Kalau tidak salah yang baru ini masih biru ya, Hazard. Dybala, mantap. Isco. Ya, ini 100-100 semua sudah. Bagus ya. Ini 100-100 semua di bagian full fitness memang ini. Saya lihat berarti di Insigne juga. Yang baru kah ini ya, Insigne? Cilini, Depay, Ramos, Sergio Ramos. Loh, ini juga Sergio Ramos masih biru. Sekarang ini berarti akun apa lama ini ya, akun lama ini ya. Kemungkinan akun lama karena Sergio Ramos ini sekarang biru ya, bukan kuning. Biru. Ada PP juga, ini langka. PP upgrade-nya 80, masuk bisa 80 ya. Ibrahimovic. Oke, mantap seperti itu. Kita lihat rating timnya 91. Kapasitas stadion sudah full ya, 92.000. XP life-nya 758. Oke, mantap. Ini Upamecano, Verratti tidak perlu ya. Oke, kita coba lakukan pertandingan tier 8 ya, sudah di tier 8. Oke, kita coba dulu formasinya 3-4-3 ya. Saya bikin 4-3-3 saja. Formasi menyerang. Oke, ini ini habis dipakai main ya. Oke lah, saya rubah dulu ya. Saya ganti dulu. Ini habis dipakai main kayaknya. Pemainnya banyak yang terkurang staminanya ya. Oke, seperti itu ya formasinya. Kita coba di left saja ya. Ah, left sini sudah dua kali kalah. Oke lah, enggak apa-apa, kita coba main di left saja. Ini hadiahnya belum diklaim, bro. Saya klaim dulu lah. 370. Lumayan. Ya. Kita coba main di left. Dream SC impossible ya. Ya, imbang ya. Mantap, imbang. Great teams are facing each other today. Okay. In this league live fixture. Ya, semoga saja bisa menang ya. Kalau kalah pun tidak masalah. Oke, kita kembali ke lapangan. Waduh, ini kok jauh sekali ya. Apa namanya? Kameranya. Kameranya terlalu jauh sekali, bro. Belum disetting tadi. Neymar sekarang. Hazard. Umpan ke tengah Messi. Terlalu tajam umpannya. Saya atur dulu ya, atur. Woi, jarak kamera 100%, pantas. 30 sajalah. Ini obrolannya tidak perlu ya.
Males saya kalau obrolan itu biasanya terlalu agresif ya. 395 dengan 700. Oke, tendangan gawang lakukan sudah. Haaland ke sana, ada Haaland. Oh, Varane. Siapa yang dituju? De Jong di sana, ditahan saja oleh De Jong. Van Dijk. Neymar, oh berbahaya, lepas dia. Neymar lepas. Haaland sekarang. Coutinho, lepas lagi dia. Ada Firmino di sana. Firmino. Umpan kepada Modric. Modric masih Modric. Umpan ke depan. Ada Piku. Hazard. Coba ke depan pada Messi. Messi kepada Van Dijk. Pendek saja Lewandowski maksudnya. Tetapi salah umpan. Lewandowski lagi. Messi lagi. Neymar sekarang. Ada Haaland. Berbahaya. Messi dan cool. Mantap sekali. Messi menang di speed. Ya, speednya 100-100 sudah. Jadi kalau suruh balap lari menang ini Messi. Oke lah, gol pertama di menit ke-30. Kita lanjutkan lagi. Marquinhos sekarang. Oh, umpan lambung ke depan. Berbahaya. Masih bisa ditahan oleh Van Dijk. Hazard sekarang. Umpan kepada Van Dijk lagi. Lewandowski. Hazard. Oh, gagal Lewandowski. Lambungkan ke depan. Kembalikan kepada Cortez. Van Dijk sekarang. Hazard. Umpan sebar dari Lewandowski. Messi. Haaland. Tetapi gagal. Berbahaya. Messi lagi. Oh. Hanya mengenai tiang gawang saja. Let's see that one again. Alisson. Penjaga gawang lakukan tendangan. Oh, half time. Ya, 395 dengan 700. Oke lah. Kita lanjutkan saja. Kalau dilihat dari timnya imbang ya. Tapi kalau dari XP-nya ya sedikit saya lebih di sini lebih tinggi. Neymar umpan pada Chiellini. Chiellini pendek saja pada Haaland. Oh, masih bisa digagalkan oleh Firmino. Firmino. Casemiro. Coutinho sekarang. Lewandowski. Messi lagi. Messi lagi. Mantap sekali gol. Kita lihat golnya. Sorry bro ya, ini biasanya kalau kena gol begini ada review begini agak marah-marah. Ya. Sorry bro, saya review karena ini direkam ya. Dia melakukan pergantian pemain. Semoga saja tidak keluar. Kita tunggu. Dia melakukan pergantian pemain kayaknya. Kita tunggu sebentar. Oke lah, betul sekali. Langsung 5 pemain dia lakukan pergantian. Marquinhos sekarang dari tengah lambungkan ke depan saja. Lakukan long ball, betul sekali. Itulah ciri-cirinya. Orang kalau sudah tarik ke belakang itu biasanya akan melakukan long ball ya. Itu sudah tanda-tanda umum. Oh, gagal lagi Junior sekarang. Umpan kepada Ronaldo. Aduh, Ronaldo, 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 Ronaldo. Dan untung saja Van Dijk bisa menggagalkan. Hazard. Pendek saja Coutinho. Oh, terlalu jauh. Masih bisa. Messi sekarang. Hazard. Coutinho dan Messi. Hampir lagi terjadi gol. Menit ke-73. Belum ada penyerangan balik. The manager's looking for a bit more from his team.
Coutinho. Messi ke belakang saja. Coutinho lagi, Neymar. Alan. Coutinho lagi, Hazard sekarang. Aduh. Salah umpannya, berbahaya Piku. Siapa yang dituju? Hazard lagi. Pendek saja Van Dijk. Masih ajar diputar-putar, terobosan. Oh, sayang sekali masih membentur pemain belakang, tetapi waktunya sudah habis dan alhamdulillah menang ya. Oke lah, seperti itu saja reviewnya. Akunya Bang Tio dari Nunukan. Kalau saya salah maaf ya. 100 100 100, mantap. Oke, sekian saja untuk reviewnya akun dari Bang Tio dari Nunukan. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih juga untuk pemilik akun Bang Tio. Untuk teman-teman yang lain yang mau direview akunnya, silahkan bisa japri ke nomor saya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya.